Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di kesempatan kali ini kami mau mempraktekkan cara pemupukan tanaman tomat dengan memanfaatkan sedikit Ajinomoto. Ya, jadi teman-teman di sini kami ada menanam beberapa tanaman tomat yang kami tanam di media polybag ukuran 35x14 cm yang kami tanam di perkarangan rumah teman-teman. Ya, bahan-bahan yang kita perlukan di sini air takaran 3-4 liter dan juga Ajinomoto. Untuk takarannya 1 sendok makan saja teman-teman. Ini kita aduk sampai larut ya. Ya, jika sudah, ini sudah bisa kita siramkan ke tanaman tomatnya. Ya, untuk takaran per polybag atau per potnya biasanya kami berikan dengan takaran 100 sampai 150 ml air pupuk ini. Ini kita siramkan langsung, teman-teman. Bang, pemupukannya dari usia tanaman tomatnya berapa? Oke. Jadi, pemupukan seperti ini bisa teman-teman berikan dari tanaman tomatnya berusia 2 minggu sampai tanaman tomatnya panen ya. Ya, untuk pemupukan seperti ini bisa teman-teman berikan 1 minggu 2 kali. Itu sudah sangat cukup untuk tanaman yang kita tanam di media pot ataupun media polybag di perkarangan rumah seperti ini. Untuk waktu pemupukan yang baik bisa di pagi hari ataupun sore hari. Teman-teman tinggal pilih saja mana waktu yang sempat buat teman-teman sekalian. Asalkan jangan di siang hari ya. Di siang hari tidak disarankan dilakukan pemupukan untuk tanaman-tanaman yang kita tanam di perkarangan rumah seperti ini. Oke, teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Jadi itulah tadi untuk praktek cara pemupukan tanaman tomat di perkarangan rumah dengan memanfaatkan sedikit Ajinomoto. Ya, semoga video tadi bisa bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan di rumah bagi teman-teman sekalian yang menjalankan hobi skala kecil-kecilan berkebun di perkarang rumah seperti ini. Ya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like-nya, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.